Tapi rasanya ini yang bikin kangen orang-orang datang lagi. Sama ini gede ya. Rame kan yang beli recok dari tadi gak berhenti-berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama Teteh di sini. Kali ini Teteh mau ngajakin kalian makan bakso yang viral, rame pisan, gak berhenti-berhenti. Karena ini tuh jualannya di tengah kota tapi harga terjangkau, rasanya endol. Langsung ikutin Teteh aja, yuk cus. Kita ya pertama-tama ya dateng ya harus cari parkiran dulu, karena parkiran di sini itu susah pisan. Terus kalau misalkan patokannya tak ada portal, tah di sini tak ada portal, kita harus lewatin portal dulu. Ngajeleng itu lompat karena portal. Wah, tuh bisa ieu mah. Gak bisa pakai hakil. Hakil. Ah. Lewat samping aja lah. Ke sini tuh ngelewatin pohon belimbing ya yang gak ada buahnya. Mun aya mah dipetik ieu urang opil. Tuh. Sebelum ke tukang bakso mendingan kita ngalap belimbing dulu ya. Naik ke sini. Gak ada tapi gak ada buahnya. Nah di sini ya bukan belimbing yang berbuah, tapi yang berbuah itu motor tuh buahnya. Pada diplastikin. Wah, belum matang soalnya. Kalau udah matang mah ini dibuka plastiknya. Merah isinya. Yuk kita ini. Bakwan Malang. Tuh si abangnya. Wah, rame, rame banget. Sehat. Alhamdulillah damang. Meni rame pinuh wae. Aduh. Tiap kali kita waktu itu kesini udah habis. Tadinya tuh sebelumnya aku mau ngonten kesini, mau makan bakso di sini. Baru datang habis. Nggak ada apa-apa. Balik lagi lebih pagi kesininya biar nggak kehabisan. Tetap aja jam segini juga udah mau habis lagi nih. Alhamdulillah. Emang jadi jam berapa sih, ya? Siang bukannya jam 11. Jam 11? Habisnya jam? Gak tentu kalau sekarang habisnya. Soalnya lagi on fire yang makan bakso. Weh, jadi datang jam 11, habis ya. Jam? Jam 2, jam 3 selesai. Waduh, cuma 3 jam doang jualannya. Jam 11 sampai jam 2 ya. Udah habis. Tapi buat aku masih ada kan, aman, sekarang mah ada. Mau AA pakai bihun, oke. Campur komplit semuanya ya. Luar biasa sih AA, iya hebat ini ya. Aduh. Ini jualan baksonya laris manis. Amin. Masya Allah. Aku mau pakai bihun, pakai itu apa? Apa tuh? Komplit semuanya. Ada bakso apa? Tahu, pakai. Ini ada yang coklat tapi rasa stroberi. Hah? Ini ada tahu putih. Mau? Ah, semua we asupkeun lah. Siap. Semuanya masukin. Boleh. Ada tetelan enggak tuh dong. Bagi tetelannya. Asik. Ah, iya rame pisan, ah. Alhamdulillah. Masya Allah. Paling jauh orang datang dari mana makan bakso di sini? Terakhir tuh dari Karawang kalau nggak salah. Dari Karawang? Makan ke sini. Waduh, sengaja dari Karawang sengaja makan bakso di sini? Wah, luar biasa. Dari mana-mana nih si AA. Wow, tuh udah pakai tetelan, udah komplit, segala macam ada. Harga, nanti ya. Alamat, harga, nanti, abis ini. Abis ini, pokoknya abis aku makan, abis aku nikmatin baksonya, baru kita tanya alamat, harga, segala macam. Pokoknya mah informasi komplit buat kalian pecinta bakso ya. Nanti kita kasih tahu semua. Ah, itu bakso goreng sama pangsitnya, mau, A? Siap, nanti dipisah aja ya. Nah, ini dia. Jadi, kalau baksonya tuh ya, bukan bakso Jawa gitu. Ini tuh kayak, Malang sih, Jawa juga ya. Iya, Jawa Timur. Ini sejenis bakso-bakso Malang. Maksudnya bukan kayak bakso Solo atau bakso apa? Bakso apa sih yang selain bakso Solo tuh? Wonogiri. Wonogiri, iya. Bakso Wonogiri atau Solo gitu bukan. Ini kayaknya kayak bakso Malang gitu. Jadi karena jenisnya juga banyak. Tuh,
ada keringannya, ada bakso goreng, ada somainya, tahu juga ada dua macam baksonya. Tuh, baksonya ada bakso kecil, ada bakso gede. Bakso kecil, bakso gedenya juga enggak yang terlalu gede-gede banget. Tapi rasanya ini yang bikin kangen orang-orang datang lagi. Kita coba kuahnya dulu ya. Bismillah. Kuahnya aja udah gurih begini, Masya Allah. Endol. Ini kuahnya udah oke nih ya. Baksonya coba. Bakso kecilnya, bismillah. Baksonya nyaklek. Dagingnya berasa banget. Ini akan makin endol kalau kita racik. Kita kasih sausnya. Mantap. Kecap. Sambal. Kita racik mis dasem. Biar makin segar. Biar siang-siang begini cenghar ya. Luar biasa ya si AA ya. Dagang jam 11, jam 2 udah tutup, udah habis. 3 jam doang loh. Masya Allah. Makin rame. Aduk. Ini pas diracik langsung jadi loh. Langsung jadi, pedesnya teh langsung berasa. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pakai bihun andol. Tahu putih. Tahu putihnya, jenisnya memang ya tahu aja. Gak ada baksonya. Tapi tahunya dari pilihan terbaik. Tahunya. Ini kalau mau pesan sekarang takut habis? Enggak. Indomie. Ada. Tahu goreng satu bang. Tahu rebus. Tahu goreng satu. Bisa mau bakso goreng ada. Sekarang kita coba somainya. Somainya. Nih, somainya gede ya. Tuh. Full isiannya. Aduh, isiannya adonan gitu tapi kenyal rasanya. Kayak somai-somai bakwan Malang gitu. Tapi kulitnya lembut. Sambalnya endol. Kasih bakso goreng nih, bakso gorengnya ya. Garing banget bakso gorengnya, bukan jenis bakso goreng kopong tuh. Isiannya adonannya kenyal. Enak kan kalau dicelup ke kuah. Tahu kedua, ada tahu goreng kayak gini. Simpel, tahunya juga nggak ada isiannya. Pangsit.
rame kan yang beli recok dari tadi nggak berhenti berhenti. Baksonya aku suka banget. Pangsitnya juga enak. Garing banget. Sekarang kita coba bakso gedenya. Bakso gedenya tuh enggak gede. Bakso gedenya tuh sedang. Ini ukuran bakso sedang ya. Emang baksonya segede gini. Kenyal. Dagingnya berasa, terus enggak ada isiannya. Bang, isinya lengkap aja semua. Dipakai tahu sama itu tuh. Apa gunanya dia? Ini tetap ada isiannya. Udah damprak begini ada isiannya tuh. Isiannya kenyal. Garing banget. Bagian bakso goreng yang udah kerendam kuahnya tuh enak banget. Bagian bakso goreng. Mantap. Ini karena kuahnya endol ya, makanya diraciknya cepat. Langsung jadi. Tinggal terakhir, sisa pangsit. Oke, ini sambil aku menikmati pangsit terakhirku. Kalian jangan kemana-mana, karena abis ini teh pasti nanyain alamat lengkap sama harganya ya. Biar kalian juga bisa datang sini nyobain bakso Malang yang viral ini. Cus. Oke, saatnya kita tanya-tanya. Ini udah disiapin. Tim aku mau makan. Ya, biar mereka tenang makannya. Assalamualaikum. Salam. Aa, punten aang. Oh, iya nyanya. Sok siap. Aa. Mohon. Iya menira ame pisan. Alhamdulillah. Manis, masyaallah. Udah alhamdulillah. Banyak yang datang ke sini juga ya. Banyak teh yang datang. Serius ya jualan dari jam 11 jam 2 udah habis. Lihat ini juga udah tinggal. Aduh, paling tinggal berapa porsi ini mah. Aa. Iya teh. Sejak tahun berapa sih jualan? Ini tuh titipan bapak sebenarnya. Saya bapak tinggal nerusin. Oh, tadinya bapak. Tadinya yang bapak yang jualan. Sudah lanjutin sama A. A sudah berapa tahun kira-kira? Bapak? Saya mulai nerusin bapak, bapak itu 2000-an lah kalau nggak salah. Oh, sekitar 24 tahun. Ya, sekurang lebih segitu. 24 tahun nerusin bapak tuh belum iya. Bapaknya. Iya. Sebelumnya? Bapak tuh dari muda dulu semenjak jualan itu waktu dipikul. Habis dari dipikul. Tapi di sini di Jakarta. Iya, apa? Di sini. Asli mana sih, A? Saya Kuningan, Bapak Wonogiri. Oh, tetap ada Jawanya. Ada Jawanya. Pantesan. Oh, Kuningan. Kuningan. A-A, ya. Kuningan, Bapak Wonogiri. Bapak Wonogiri. Anuti Kuningan sama Ma. Bapak mertua sebenarnya yang jualan di sini tuh.
Bapak mertua. Iya. Jadi yang almarhum Wonogiri itu bapak mertua. Bapak mertua. Ingin atuh ya anak saha bapaknya di Wonogiri, anaknya di Kuningan. Atuh kumaha teh siapa? Ternyata bapak mertua yang di Wonogiri. Bapak mertua bapak yang Wonogiri. Asli, asli Sunda. Sunda. Oh, oke, berarti ini resep mertua ya. Resep mertua. Oh, luar biasa. Berarti ini ya. Pasti ada andil istri ya. Campur tangan istri. Campur tangan istri ya. Juga lu keren. Ah, emang bakso seporsinya di sini harganya berapa? Harganya itu 15.000 teh. Ah, serius ah? Mm-mm, isinya 7 totalnya. Mau lengkap pakai apa yang penting 7 itu 15.000 aja harganya. 15.000 isi 7 pokoknya mah lengkap lah teh isinya 7, harganya 15.000. Ini kan di kota, ah. Ini ya. Di daerah mana ini teh? Ini Blok M. Blok M. Kawasan Blok M. Kawasan Blok M. Mm-mm, betul. Di Blok M. Di tengah kota harga bakso 15.000. Sekarang mah yang di daerah Jakarta pinggiran aja susah nyari harga bakso 15.000. Luar biasa ya. Enggak apa-apa teh. Sedikit yang penting berkah. Ada untungnya sedikit, yang penting lancar. Yang penting lancar, yang beli banyak, berhenti-berhenti, dagang sekedeng teh capeknya. Ya, enggak capek, betul. Oh, dagang jam 11, jam 2 udah mulih. Amin. Jam 3 terus nonton TV, gogoleran di bumi. Rawas pisan. Luar biasa. Ah, namanya ini bakso Malang apa? Bakso Malang BPN. Apa naon BPN teh? BPN tuh bawah pohon nangka. Oh, bakso Malang BPN. Iya. Ini teh badan apa gitu ya. Badan negara gitu ya. BPN teh bawah bawah pohon nangka. Iya. Dengan A siapa, A? Asep. Asep tuh, Asep orang Kuningan. Kuningan. Asep orang Kuningan jualan bakso BPN. Tusuk gigi. Bakso di bawah pohon nangka. Betul. Bakso Malang harganya cuma 15.000 aja. Kalau mau datang ke sini langsung cobain sebelum jam 2 harus udah sampai sini karena takutnya kehabisan. Alamat lengkapnya di mana, A? Alamat lengkapnya di Jalan Wijaya 8 di samping rumah nomor 2. Di Jalan Wijaya 8 di samping rumah nomor 2. Betul. Oke. Ini Wisendok ada enggak di sana, Wis? Patokannya ada enggak sih, A? Ini kantor apa gitu? Apa ini rumah? Ini kantor belakang Bank Permata. Oh, Bank Permata. Yang di sana depan itu Melawai Plaza. Oh, pokoknya seberang ya, Melawai Plaza. Seberang Melawai ya? Plaza. Seberang Melawai Plaza di betul. Situ ada bakso Malang BPN. Mm-hmm. Bawa pohon nangka. Iya. Oke. Karena baksonya endol, kita kasih stiker. Siap. Ah, boleh tempel stiker. Boleh, ya? Boleh. Kita tempel siap. Stiker. Iya dong. Teh botol apa rasanya, Bang? Sambut baik. Wi, itu dibikin 20.000-an ya, Wi? Kenapa? Yeah. Biar banyak. Biar banyak isinya. Ya, kalau ada aduh. Pokoknya udah banyak kan? Udah datang. Iya. Udah pernah coba bakso di sini dan rasanya raos. Oke, teman-teman. Tuh, udah komplit kan? Aku kasih tahu semuanya dari mulai harga, lokasi, segala macam. Ya, buka dari jam berapa sampai jam berapa? Ah, tiap hari buka apa ada liburnya? Liburnya itu tiap hari Minggu teh. Oh, hari Minggu libur. Ya. Waktunya buat keluarga. Senin sampai hari Sabtu masih jualan. Minggunya buat weekend. Minggunya hanya liburan. Katanya. Si Bapak kasih gitu. Katanya kalau dari hari Senin sampai Sabtu jualan bakso di sini. Nah, hari Minggunya AA jajan bakso di keluarga. Iya, betul. Betul teh, betul. Betul. Oke. Nah, gitunya alamat lengkap udah aku kasih tahu semuanya. Jangan datang hari Minggu tutup. Jangan datang lewat jam 2 atau jam 3 karena takutnya udah kehabisan. Langsung aja datang ke sini. Oke, hatur nuhun dan hatur konten. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Assalamualaikum. Anu pisan ya. Sami-sami. Yeah.